Guna menciptakan kepedulian terhadap lingkungan dan tempat ibadah, PT Intec Electrical Indonesia bersama anggota yang tergabung dalam Gerakan Muslim Masyarakat Peduli Masjid, MPM, Kecamatan Gombong, menggelar kerja bakti membersihkan Masjid Mutakin yang berada di depan lapangan Manunggal Gombong. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat 12 April 2019 ini diikuti kurang lebih 50 orang yang terdiri dari anggota MPM, anggota TNI, Polri, dan lintas sektoral, serta masyarakat umum. Mereka membersihkan masjid dari mulai membersihkan halaman hingga ke dalam masjid. Herwin Kunadi, selaku Ketua Dewan Tata Kota Kebumen sekaligus Koordinator MPM menjelaskan, selain untuk mempererat tali silaturahmi antar lintas sektoral dan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian terhadap bersihnya tempat ibadah. Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap tempat ibadah, terhadap masjid, dan juga lingkungan masjid supaya lebih indah, lebih bersih, lebih nyaman saat melaksanakan ibadah. Jadi harapannya kita menjalin silaturahmi, apalagi ini juga mau pilpres, mau pileg. Jadi ini membangun tali silaturahmi, keakraban, kerukunan, lintas komunitas, lintas sektoral, dan ternyata alhamdulillah support yang luar biasa dari teman-teman MPM. Sementara itu, Ketua Gerakan Muslim Masyarakat Peduli Masjid, MPM Gombong, Ustadz Muzir Hasan menyampaikan, gerakan MPM merupakan gerakan yang terbentuk sejak 2 tahun lalu. Kegiatan ini selalu rutin digelar setiap Jumat dengan harapan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan membersihkan lingkungan masjid. Ya, kalau untuk MPM ini sudah memasukin tahun yang ketiga, 2,5 tahun ya kita berjalan, dan tepat pada hari ini kita gerakan yang masjid yang ke-185. Kami dari Muspika sangat mendukung program ini. Kalau bisa ini secara bisa dilaksanakan secara terus-menerus 1 bulan sekali dari berbagai elemen masyarakat, dan tidak hanya di masjid Mujahidin Manunggal tapi di seluruh masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Gombong. Dari Kecamatan Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.